Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang ke Walter Barbershop YouTube channel. So hari ini saya dan tim Walter Barbershop TV, kita melawat salah seorang pelajar ataupun bekas pelajar Walter College Batch ke-28 di mana beliau telah berjaya membuka barbershop sendiri. So nak dengar lebih lanjut cerita tentang beliau, saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Azhar, orang panggil Angah. Saya baru berumur 19 tahun. Saya owner barbershop Estilista Barbershop. Saya mula minat dalam bidang gunting rambut ni pada zaman sekolah. Kalau zaman sekolah asrama dulu, saya biasa main scissor dekat kepala member macam tu. Lepas tu saya ada achievement yang tinggi dalam bidang taekwondo. Saya pemegang second degree black belt and saya juga ada instructor certificate. Saya memang instructor taekwondo lah. So saya, sebabkan saya betul-betul minat dalam bidang barber ni, and then saya rasa saya kena asingkan antara saya punya passion dan saya punya kejaya. Barber ni saya punya minat dan saya rasa saya punya kejaya, tapi bukan taekwondo. Taekwondo ni hanya sekadar saya punya minat, passion. Lepas tu Walter College ni saya dapat tahu daripada saya survey. Mula-mula saya survey, saya jumpa banyak. Saya nak masuk IKBN ataupun Giat Mara, saya tak lepas sebab saya ada fellow SPM lah. And then saya survey ada Joe Barbering School. And then saya sangat tertarik dengan Walter College sebab dia mengajar bukan sahaja barber, tapi dia juga mengajar saya bagaimana untuk kita menguruskan sebuah kedai barbershop dan lebih daripada itu. Kenapa saya pilih bidang barber ? Okay, actually saya, achievement saya dalam bidang pendidikan ni memang teruk lah. So saya memilih bidang barber ni because daripada zaman sekolah lagi saya dah minat dah pasal rambut. Saya dah kaji pasal haircut, saya dah hafal hairstyle. Saya memang dah minat. Saya pernah beli mesin gunting rambut kat Maidin RM50, potong rambut member dekat asrama, curi-curi. And then mesin tu kena rampas. So, lepas saya keluar dari sekolah, saya buat part time depan rumah. Saya ambil seorang RM5, RM10. And then ibu saya bagi saya carangan, my mama bagi saya satu opinion yang saya kena kembangkan lagi bakat saya tu, bukan hanya sekadar depan rumah ada kipas, ada gunting. Bukan sekadar macam tu. So, mak saya nampak saya punya masa depan dekat situ sangat cerah. So, saya percaya bahawa restu ibu bapa tu sangatlah bagus. So, saya memilih jalan barber ni sebab mak ayah saya restu and then sangat serasi dengan saya. Saya suka barber lifestyle and then everything about barber, saya suka. Saya dalam bidang barbering ni ada dekat 1 tahun 6 bulan. Saya mula masuk dalam Walter College dalam bulan 6 2019. Kemudian lepas saya grad, saya dapat sijil and then saya cari pengalaman, saya merantau. Saya tinggalkan keluarga and then saya pergi cari pengalaman. Saya kerja dekat Walter Barbershop Putrahat, saya pernah Walter Barbershop Kid Mall Bangi, saya pernah Walter Barbershop PKNS and then saya pernah 2 kali menjadi Walter Branch Manager. Lepas tu saya rasa saya nak tukar angin, saya rasa saya nak cari pengalaman baru, nak ambil majikan baru. Saya quit daripada Walter Barbershop. Saya pergi ke Tecops Barbershop. Saya kerja dekat Tecops Barbershop Bangi and then saya pernah kerja dekat Tecops Barbershop semuanya juga. Lepas tu dalam around setahun 2 bulan saya dah merantau, saya dah cari pengalaman. And then modal pun saya rasa dah cukup. Saya balik, jumpa mak ayah, saya minta restu dia orang, boleh tak saya, Angah, nak buka kedai. And then ibu parents saya cakap, dia orang support, dia orang tahu saya boleh pergi. Walaupun dengan usia saya macam ni, dia orang rasa saya boleh pergi. Okay, and then saya pun buka kedai sendiri, Estilista Barbershop, Alhamdulillah.
cabaran paling besar dalam buka bisnes. Ni bagi pendapat saya lah. Bagi pendapat lain saya tak tahu. Okey, bagi pendapat saya, bisnes ni ataupun kita buka kedai atau apa-apa bisnes sekalipun tak sama macam kita belajar, tak sama macam kita dekat alam universiti. Walaupun saya tak pernah ada pengalaman dalam alam universiti ataupun belajar, saya tahu. Kita tahu lah kan. Kalau macam dalam belajar, kita tahu. Okay, next month kita ada test. Okay, next 2 months kita ada final exam. Kita tahu benda tu. Tapi bisnes kita tak tahu. Esok bankrupt, lusa kita drown, kita drop, kita jatuh, ujian datang, kita tak pernah tahu. So bagi saya itu adalah sangat-sangat besar ujian dia. Dalam bisnes saya terapkan diri saya, langgar, always langgar. Tapi kena hadap lah, mental kena kuat untuk hadap ujian tu. Bagi saya cabaran dia adalah kita tak pernah tahu pun apa cabaran kita akan datang. Itu cabaran paling besar dalam bisnes bagi saya. Bagi saya, kepada mereka atau kepada anda semua yang di luar sana yang rasa-rasa anda nak ceburi dalam bidang barber, saya nasihatkan anda, saya bagi tahu bahawa bidang barber ni yang anda nampak smart, handsome, barber ni macam best, sangat-sangat tak betul. Saya kena pesan ke anda awal bahawa barber ni adalah satu life yang ibarat tak ada life. Korang tak ada masa dengan family. Korang yang ada awet, korang akan clash. Percayalah. Diorang cuti weekend, korang kena kerja. Korang pergi kerja 12 jam satu hari. Ada setengah barber dia kerja 14 jam satu hari. So korang kena fikir benda tu. Sebelum korang nak masuk barber, korang kena fikir korang takkan ada masa dengan family. Korang kerja pergi pukul 10 pagi, balik pukul 11 malam. Tak ada masa dengan family. Bila? Pergi kerja, family dah pergi kerja. Balik kerja, family dah tidur. Korang tak ada masa dengan family, apatah lagi dengan awet. Clash lah korang. Fikirlah betul-betul.